Kalau sekiranya seorang suami ni, dia redha bini dia ni pakai yang ketat, tubik pergi kedai, beli ke, dia tak larai, tak gapo, maka suami lagi ni pula, dia masuk dalam bak dayus. Itulah isu yang kedua. Kita bimbang di akhir zaman ini, bila kita orang lelaki, tidak ada kekuatan iman, dia banyak bergantung kepada isteri, maka isteri buat benda mungkar, kita tak mampu nak tegur. Dah tak mampu nak tegur ni, kita jadi orang yang dayus. Nabi kata, orang yang dayus ini tidak akan dapat masuk syurga kecuali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala.